Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oh, hari ni hari yang bakal dia paling sikit sekali hari ni. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 11 orang hari ni. Bak yang keakhir, bak yang terakhir, bak 8, ilmu takhrijul hadis. Ilmu takhrijul hadis. Takhrij. Muka surah 113. Definisi takhrij. Sebelum kita pergi kepada definisi ni, kita tengok dulu secara pemahaman secara umum. Apa dia takhrij? Bila kita jumpa satu-satu hadis, kita nak cek hadis tu mari mana? Orang baca hadis ke? Kita jumpa hadis dalam tulisan ke? Kita nak tahu hadis tu mari mana? Ada sungguh ke dok hadis tu? Lepas kita jumpa hadis tu, kita nak semuk pula martabat kategori dia. Sahih ke, hasan ke, dhaif ke ataupun maudhu'. Jadi proses mendapatkan hadis, menentukan hadis inilah orang panggil takhrij. Jadi sebut, biar kita biasa sebut, kalau yang sebut takhrij hadis ni, mana kita semuk hadis tu. Takhrij mana kita keluarkan hadis tu. Dan kita tentukan kategori hadis itu. Maka inilah orang panggil takhrij. Jadi ulama-ulama yang boleh dia menghukumkan sesuatu hadis, dia kata hadis ni dhaif, hadis ni maudhu', hadis ni sahih, hadis ni hasan, hasil daripada kerja takhrij, hasil daripada usaha takhrij. Jadi orang yang sensitif, dia tidak tahu metodologi ini, dia akan sensitif apabila kita kata hadis yang dia bawa itu hadis dhaif. Dia tidak tahu yang orang nak boleh kau kata dhaif, ulama yang nak boleh kau dia kata dhaif kau maudhu' tu, dia terpaksa melalui proses takhrij yang bukannya mudah, melalui beberapa peringkat yang akan kita tengok. Jadi hari ni bagi biar familiar di mulut kita ni, nak semak hadis tu orang panggil takhrij. Takhrij. Jadi kalaulah kita kata dia mau tahu mari mana hadis ni tu, kata saya telah takhrij hadis. Ha, ini nak tengok usaha takhrij. Dan ini ialah usaha ulama-ulama silam. Saya selalu sebut contohnya Imam Al-Iraqi. Dia telah mentakhrijkan. Ha, kita nak guna apa perkataan takhrij ini. Dia mentakhrijkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Hasil daripada takhrij itulah dia mendapati bahawa 949 hadisnya yang tidak sahih. Yang dalam sahih Al-Bukhari, dalam kitab Ihya Ulumuddin kalau tidak silap saya 4,946 hadis. Daripada 4,946 hadis, hasil daripada takhrij Imam Al-Iraqi, dia dapati bahawa 949 hadisnya yang tidak sahih. Bila sebut tidak sahih itu, dhaif dan maudhu'. Pasti tidak. Barulah kita pergi kepada definisi secara ilmiah. Perkataan takhrij berasal dari kata dasar kharaja, bererti keluar, zahir ataupun timbul. Sementara dari sudut istilah, itu dari sudut bahasa, dia setiap kali nak definasikan istilah-istilah dalam satu agama ni, dia ada dua sokmo, lughatan wastilahan, bahasa dan istilah. Dari segi bahasa tu, kharaja tu maknanya keluar.
ana akhrish min baiti, saya keluar daripada rumah saya. Kharaja aliyun minal madrasah, Ali telah keluar daripada sekolah. Jadi kharaja, kalau takharaja dia akan jadi graduate. Saya graduate daripada Universiti Pertanian Malaysia. Takharaja, takharajtu minal jami'ah az-zira'ah, saya graduate daripada Universiti Pertanian. Jami'atul Zira'ah bi Malaysia, Universiti Pertanian Malaysia. Tak ada dah nama jadi Universiti Putra dah. Ni nyayung berlakon dua orang ni. Universiti tak ada, termasuk saya, tak ada universiti. Sebab tu saya pergi sambung Universiti Melaya, pasal tak ada universiti. Okay. Baik. Jadi takharraja, graduate keluar. Kharaja, keluar. Akhraja, mengeluarkan. Kali kita ambil duit dari poket kita, kita kena kata akhraja. Sebab kita tak tubik sendiri. Orang ngaji Arab ni dia tahu dak tu mutaaddi. Okey. Kalau kharaja ni kita tubik sendiri. Ha, pasal itu dah. Jadi daripada sinilah tubiknya perkataan takhrish. Takhrish apa tu? Dari segi istilah dia ada berbagai pendapat. Pendapat yang paling masyhur, takhrish bermaksud menyatakan sumber asal sesebuah hadis serta status atau hukumnya. Bila hadis ni, ambil mana hadis ni? Kita kata setelah kita buat takhrish, kita dapati hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Hadisnya sahih. Ah, cukup tu. Nak tu je. Hadis ni ada dalam riwayat Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, hukumnya adalah hadis sahih. Secara ilmiah dia tak cukup dengan tu. Dia kena riwayat hadis ni ada dalam kitab Sahih Muslim, dalam Kitabul Imam bab berapa dia, nombor hadis nombor berapa, daripada buku Sahih Muslim cetakan mana, diterbit daripada mana, tahun berapa. Itu dalam tesis. Saya mula-mula buat tesis buat main-main, riwayat Sahih Muslim, Bukhari Muslim, nombor hadis. Oh, dia buat pula. Rupanya Allah kata banyak kerja pula. Nak dia tengok, dia nak tahu pula kitab mana. Sebab banyak cetakan Sahih Muslim ni. Bila cetakan lain tu, dia lari nombor hadis. Kan dah? Jadi dia nak cetakan mana daripada Beirut. Tahun berapa. Muka surat tak payah. Kalau buku lain nak muka surat. Kalau hadis nak nombor hadis. Nombor hadis, Kitabul Imam bab gapo. Kitab tu kita dah belajar dah, bab besar dia panggil kitab, bab kecil dia panggil bab, baru lengkap. Itulah dia takhrish secara ilmiah. Tapi kalau sekadar kita nak bagi tahu kat orang ni, dalam ceramah, dalam gapo ni, cukup dengan kita kata hadis ini dalam Sahih Muslim, nombor hadis kia, cukup lah. Okay, faham tak? Baik. Ini bermakna apabila dikatakan kharrajal Bukhari atau akhrajahul Bukhari, maknanya bermaksud hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya. Kharraja atau akhraja, telah dikeluarkan oleh Al-Bukhari hadis ini daripada kitabnya. Baik, bila sebut takhrij hadis, tidak boleh rujuk kepada kitab hadis sekunder. Ada hadis. Hadis sekunder ni hadis yang ulama lain ambil hadis daripada kitab asal. Kita yang primer dia nak, yang asalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah ataupun Sahih Ibnu Hibban. Atau kitab asal At-Tabarani, Daruqutni, Al-Baihaqi, Al-Hakim. Itu kitab asal. Ada pun misalnya Al-Azkar An-Nawawi, ada hadis juga. Itu hadis sekunder, bukan kitab asal. Ingat tak? Salah kali kita dalam tulis ilmiah, kita kata hadis ni dapat daripada Ihya Ulumuddin, bukan kitab asal. Dalam Riyadus Salihin, bukan kitab asal. Bulughul Maram, bukan kitab asal. Al-Arba'in An-Nawawiyyah, hadis 40, bukan kitab asal. Faham? Kita dah belajar dulu kitab asal, ia primernya ialah
pengarang yang dia sendiri cari sanak dia sendiri, hadis yang disertakan dengan sanak. Kebanyakan kitab sekunder ni, kalau dia baca Bulughul Maram ni, dia tak tulis sanak. Dia buat daripada An Abi Hurairah, lepas tu hadis ni daripada Sunan Tirmizi. Dia ambil palong ekor. Kau tengok ni tak ada. Inilah dia kitab hadis sekunder. Ini tidak betul dari segi kita takhrijkan hadis. Pasti dah. Nah, metodologi ni lah. Kalau orang ngaji, kalau pergi cari di masjid, dia balas, dia tak ajar bagian ini. Oh tu hidup balas dengan pok dia tu. Dia kata, aduh dari kitab hiyak benar. Kita kata kitab hiyak bukan kitab, sebab itulah. Bila dia semuk, rupanya. Bila kita semuk, hadis tu sebenarnya hadis doa. Jadi, tidak betul. Kalau kita ambil daripada kitab-kitab ia suka. Pasti lah. Dalam kitabnya secara kemudian ni dalam kitabnya secara bersanad dan hukum hadis tersebut adalah sahih. Ulama hadis tidak membezakan antara dua perkataan takhrij dan ikhraj. Hak tu lah berlaku tu. Cuma dia mari daripada wazan ataupun daripada akar katanya berbeza. Takhrij mari daripada kharaja. Ikhraj mari daripada akhraja. Dua-dua tu makna mengeluarkan. Kharaja. Bagi orang yang tahu sikit sebanyak sarah nahung tu, ialah kharaja yukharriju takhrij. Akhraja yukhriju ikhraj. Okay? Akar kata yang berlain itu. Dengan membawa maksud yang sama, iaitu menisbahkan hadis kepada kitab tertentu atau menyatakan sumber dan hukum sesebuah hadis. Tak payah ni tajuk ni. Namun perkataan kharajahu amat jarang sekali digunakan berbanding dengan akhrajahu. Jadi kalau kita semuk kepada kitab-kitab, bahasa ataupun perkataan yang selalu digunakan akhrajahu. Akhrajahu maknanya telah mengeluarkan dia. Misalnya dia tulis akhrajahu An-Nasa'i fi sunanihi, telah mengeluarkan oleh An-Nasa'i dalam sunannya. Dia jangan guna kharajahu At-Tirmizi. Dia tak guna kharajahu. Dari segi bahasa dua-dua boleh. Eh? Berdasarkan tarif tersebut, takhrij mesti mengandungi dua unsur. Kena ingat ni. Atau dua syarat. Iaitu pertama menyatakan sumber asal hadis. Duk dalam Bukhari kah, Muslim kah, Tirmizi kah, Ibnu Majah kah. Itu sumber asal. Dan syarat kedua menentukan status atau darjah hadis. Kalau hadis hasan, kena riwayat hasan. Kalau sahih, riwayat sahih. Tapi kalau kita sebut hadis ni dalam sahih Muslim dan sahih Bukhari, tak payah riwayat hadis sahih. Orang tak tulis dah hadis sahih daripada sahih Muslim. Orang tak tulis dah. Pasal kita dah belajar sahih belaka. Tapi kalau dalam Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud ni, sebab dia ada berbagai kategori hadis. Kena riwayat dia hasan ke, sahih ke, ataupun dhaif. Faham ni? Kita dah tajuk ni macam kita bahas lepas dah ni. Kita mengaji dah. Maksud sumber asal ialah mana-mana kitab hadis yang menyebut hadis dengan sanad penulis sendiri sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada sanad dia. Seperti Al-Kutubus Sittah. Sanad ni imam walaupun tidak kitab hadis, siapa dia? Imam Syafi'i dalam kitab Al-Risalah dengan Al-Umm dia tu kan. Dia ada sanad sendiri. Sebabnya Al-Bukhari ke dia pada dia. Dia ada sanak dia, cuma dia pasal tidak popular kitab dia tu, sebab tidak kitab hadis dia capu aduk. Bila dia explain hukum fiqh, dia kata ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bila sebut hadis Nabi, dia tidak royal hadis Bukhari ke apa, sebab dia mati dia kata ni hadis dia boleh daripada orang lain. Ada sanak dia juga. Itu Imam Syafi'i. Sebab tu kalau kita tengok setengah-setengah penulisan, dia ada kadang-kadang dia kata diriwayatkan Asy-Syafi'i. Ada siapa yang ada sanak ada sedikit. Cuma dia tidak kitab hadis. Dia bercapu aduk. Di tengah-tengah huraian tu dia buat mari hadis. Tapi hadis dia bersanak. Maknanya metodologi bersanak ni Imam Syafi'i dah pelopori dah. Okay, kita belajar ke dulu. Ulama pertama yang meletak asas ni Imam Syafi'i.
Ya. Ada yang tidak sahih. Imam Malik sendiri pun ada dhaif, sama juga dengan Imam Syafi'i. Okey. Sahih Ibnu Khuzaimah. Ini satu kita ada yang kita dah baca dah. Sahih Ibnu Khuzaimah tu dia agaknya kitab dia tu dia nak buat serupa Bukhari juga, tapi ulama kemudian sembah ada juga dhaif dia. Sebab tu dia tak boleh jadi kitab yang bermutu. Supo juga Sahih Ibn Hibban, Sahih Ad-Darimi. Ha, tiga walaupun nama sahih eh. Musannaf Abdul Razak dan sebagainya. Ha, itu semua kitab asal belaka. Di samping itu terdapat kitab-kitab lain yang bukan kitab hadis seperti kitab fiqh, tafsir, usul fiqh, tarikh dan sebagainya, tetapi mengandungi hadis dengan sanad penulis sendiri. Ha, tengok contoh walaupun tidak kitab hadis. Tafsir At-Tabari. Ha, dia ada sanad dia Tabari ni. Dan tarikh At-Tabari oleh Muhammad Ibn Jarir At-Tabari. Dan selagi kitab Al-Um yang saya sebut tadi. Dan Al-Risalah oleh Al-Syafi'i. Dia juga ada sanad sendiri. Jadi kalau kita rujuk kepada kitab, kita kata hadis ni dalam kitab Al-Um ataupun Al-Risalah, sahih juga. Betul. Cara tu metodologi betul, sebab itu adalah sumber asal juga. Berlainan dengan kitab yang Bulughul Maram ataupun kitab gapo lagi tu Riyadus Salihin misalnya, ha tu kitab sekunder, kitab yang kedua, bukan kitab asal. Tarikhul Kabir oleh Al-Bukhari dan lain-lain juga boleh dijadikan sumber asal hadis. Jadi hadis Bukhari bukan itu dari Sahih Bukhari saja, dari Tarikh Al-Kabir Bukhari ada sanad lain pula situ ni. Maknanya banyak lagi dok, kita baru tahu nama baru. Tak jumpa banyak kalau nak tengok dok. Manakala kitab yang tidak menyebut hadis secara bersanad sekalipun ia dikategorikan dalam kitab-kitab hadis, sebaliknya hanya sekadar memetik hadis daripada kitab-kitab lain, maka ia sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai sumber takhrij hadis. Ha, ni kena ingat kalau anak-anak kita nak buat tesis dengan pengaji Islam kan, biar kita boleh nasihat ke dia. Tak boleh ni, ambil mana lah kita nak di waktu penulis yang ilmiah dia. Dia kata dia ambil dari Riyadus Salihin. Tak boleh, salah lah tu. Nyemaruh kau punya lio kata ni. Kena rujuk kepada kitab asal. Ha. Dia kata, ayah reti aku ni. Oh. Kita mengaji juga kan kata. Ha. Nampak tak? Kita tahu dah metodologi dia. Sebagai contoh kitab Matan Al-Arba'in dan Riyadus Salihin oleh An-Nawawi. Ha ni. Tak boleh jadikan sebagai sumber takhrij. Ihya Ulumuddin oleh Al-Ghazali, Bulughul Maram oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dan Al-Jami'us Saghir oleh As-Suyuti dan lain-lain, ini kitab sekunder. Bukan primer. 1.4 pula. Sementara hukum atau status hadis pula bermaksud kedudukan hadis tersebut dari segi makbul, iaitu penerimaan atau mardud penolakan, yang meliputi sahih, hasan, dhaif dan maudhu. Kena royak situ. Hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini maudhu. Nah. Namun terdapat sebagian ulama hadis yang menyatakan hukum dan darjah hadis bukanlah sebagai satu kemestian atau syarat dalam sesuatu takhrij. Nah, dia kata tak syarat. Pasal apa? Bila kita nyatakan gitu, dia mungkin cari sendiri ya. Jumpalah misalnya kita royak dalam kitab, dalam Sunan Abu Daud nombor hadis sekian-sekian, bab sekian. Dia pergi cari kitab Abu Daud. Abu Daud akan tulislah dhaif ko hasan ko sahih. Ha, duduk situ maknanya kita wihijo kepada pembaca. Ha, jadi makna boleh juga. Asalkan boleh menyatakan hadis secara tepat. Sebaliknya ia hanyalah sebagai pelengkap kepada takhrij. Hal ini kerana matlamat utama takhrij ialah mengetahui sumber asal hadis, bukannya hukum. Hukum tu kelian. Nak tahu cari sendirilah. Tapi kita hanya memberitahu di mana sumber asalnya. Faham sekali ya? Okay. Daripada sumber itulah kemudiannya status hadis akan dapat diketahui dan dinilai setelah diketahui sanadnya. Bila tahu sanad tu boleh nilai sendirilah.
Kita pergi bahagian yang kedua. Perhatikan ya. Itu dia gambaran takhrij. Yang kedua, faedah takhrij. Apa dia faedah takhrij ni? Antara faedah takhrij adalah seperti berikut. Nombor satu, mengetahui sumber sesuatu hadis ulama serta kita yang meriwayatkannya. Nantilah. Kita nak tahu sumber hadis. Sebab itulah kalau menyatakan hadis tanpa sumber, tak wayak mari mana, mati pun tak baca, sebut terjemuh. Nabi sebut, buat baca. Ini dari segi akademik, dia panggil jenayah akademik. Tak. Sebabnya dia tak boleh main-main. Ya? Hadis Nabi ni tidak boleh buat bahagi cerita awal selamat, cerita pondi, tak boleh. Yang bukan pengeli pula, dia kena tepat. Sebab kita bertanggungjawab. Sebab tu Nabi tak sebut lagu tu. Nabi kata cedek dalam neraka lah. Main-main dengan kata-kata dia. Ya. Jadi kita biar sensitif dengan benda-benda gini kan. Yang kedua, dapat mengumpul sebanyak mungkin turuk jalan riwayat sesebuah hadis. Contohnya dalam Sahih Al-Bukhari, hadis yang sama terdapat pada beberapa tempat tetapi jalan riwayat atau sanad yang berlainan. Mungkin bila kita menyatakan kita takhrij satu hadis, kita boleh riwayat beberapa sumber. Hadis ni ada dalam Sahih Muslim nombor hadis sekian, dalam Bukhari pun ada nombor sekian, dalam Abu Daud pun ada nombor sekian. Jadi kita sekali-kali je kita sebut 4000 ni tu, orang pun boleh cek tengok daripada sumber jalan sanad yang berlainan. Betul. Kemudian mengetahui kedudukan dan status sanad sesebuah hadis dengan membuat penelitian dan perbandingan terhadap setiap sanad. Kita tengok di antara sanad ni mana gagah. Itu kita dah ngaji dah sanad baru ni kan. Hok mana muttasil, kemudian perawi tu hok mana, hok perawi yang siqah, perawi yang adil, apa semua kita tengok. Kemudian mengenal pasti hukum dan status sesebuah hadis berdasarkan sanad dan perawi. Okay. Memberi faedah tambahan kepada sesebuah hadis seperti dapat meningkatkan kedudukannya. Sebagai contoh, hadis yang pada asalnya dhaif atau hasan boleh meningkat kepada hasan atau sahih sekiranya terdapat sokongan daripada sanad-sanad yang lain. Lagu mana? Gini dah. Bila kita tahu banyak jalan hadis ni, kan kita dah belajar dulu, hadis yang dhaif, mari hadis lain, jalan sanad lain yang dhaif, mari pula hadis lain dengan sanad yang dhaif, capu-capu dhaif, dia boleh hakak kepada hasan li ghairi. Ingat tak? Kemudian hadis hasan pula, honi hasan, capu-capu boleh naik, sahih li ghairi. Itu tujuannya dah. Kita kata dhaif hadis ni, ada hadis lain. Tapi janganlah hadis lain tu guna sanad yang sama. Ada jalan riwayat yang lain juga dhaif. Mari sekali lagi pula jalan riwayat lain dhaif. Jadi bila dari segi dhaif banyak sangat ni, dia boleh akad martabak dia naik kepada hasan li ghairi. Macam mana? Dia sebenarnya dhaif ni bukan dhaif, hadis dhaif ni hadis juga, cuma tak boleh pegang belah mana sebab perawi dia lemah, ingatan tak berapa kuat, dah akhlak dia tak berapa baik sangat. Tapi bila ramai sangat royak benda ni, dia ni tak dipegang apa ni, dia lemuh ingatan dia. Tapi orang lain hok lemuh ingatan juga royak bagai tulu. Ada seorang lagi hok lemuh ingatan juga, tiga-tiga orang ni lemuh belaku ingatan. Betul ke dia sebut lagi? Tapi apa sebut benda tulu? Ah nampak dah kali kita dah. Dia ni tak dipegang mana ni? Hari ni royak lain, esok royak lain. Pasal otak dia tak berapa lekat. Hafalan dia. Tapi kita dengar orang lain, lagu tu juga. Orang lain, lagu tu juga. Hai, boleh pakar dekat lagu ni dah. Kau mana dah? Jalan lain. Jangan temu orang tu lah. Biar jalan lain. Dia ni ada jalan lain. Nak sapa kau perawi ni. Kita kata perawi, orang ni sikoh dah ni. Ni. Kita kata seorang tabik ni boleh. Orang ni kita, daripada tabik ni sapa ke Nabi ni, kuku dah sini. Orang sini ni, ewek. Hok ni dok ni. Dia jalan lain hok ni. Hok datang serupa tak apa dah. Kalau start daripada tabi'in. Siapa kau Nabi tu. Hok ni kita boleh percaya dah ni. Misalnya riwayat daripada Sa'id Al-Musayyab. Sa'id Al-Musayyab ni boleh kita boleh terima. Dia ambil daripada sahabat. Daripada Nabi.
jalan hon ini nak balik siapa ke Sa'id al-Musayyib. Walaupun kita tengok tu jalan lain, tapi siapa ke Sa'id juga. Hon ni siapa ke Sa'id, hon ni ke siapa ke Sa'id, tapi jalan lain. Maka hon ni doeh jadi hasan li ghairi. Dia ada dua kan, li zatih dengan li ghairi. Kalau li zatih, dia asah tu sahedah. Mana dia tubik-tubik dia tu sahedah. Dia panggil sahih li ghairi. Tapi hok ni biasanya hasan. Tapi oleh kerana disokong oleh beberapa hadis hasan, maka baru dia jadi sahih, barulah dia panggil lagu ni hadis hasan li ghairi. Itu kita lalu dah dulu istilah-istilah dah. Ada salah sini? Faham? Jelas ai. Okey. Kemudian mengetahui pandangan dan kaedah serta metode penilaian yang dibuat oleh ulama terhadap sesebuah hadis. Kita tengok macam mana pandangan dia terhadap perawi dari segi jalan sanad dan sebagainya. Mengetahui lafaz sebenar hadis sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kemungkinan hadis tersebut disebut secara ringkas atau dengan maknanya. Ini beberapa perkara yang kita buat. Mengetahui sebab wurudul hadis, sebab-sebab turunnya sesuatu hadis itu, masa dan tempat hadis diucapkan yang kebiasaannya tidak disebut kecuali dalam kitab atau sumber yang asal. Dia cerita tu mustahak. Ja'a rajulun, ja'a a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab Badui. Kita nak tahu apa hadis ni. Hadis ni sebab-sebab yang Nabi sabda gini kerana ada orang Badui mari. Supaya ada kan, kalau kita dengar, saya pun lupa dah hadis dulu. Orang tu bila dia tanya Nabi, dia kata, kalau aku nak jadi Islam, aku setara mana? Nabi kata, jangan tinggal semayan. Cukup kau dah tu. Jangan, dia kata, buat benda fardu, jangan tinggal semayan, jangan tinggal poso ke apa, rukuk Islam. Lepas tu bila dia nak pergi tu, Nabi kata, kalau berasa mu rajin, buat sunat. Dia pun jawab mana? Aku tak siwa sunat, aku nak wajib saja. Dah mu kata jadi dah. Nabi kata tak apa. Jadi bila Nabi kata tak apa tu, kita kena tengok realiti sebab-sebab tu pada dengan orang baru masuk Islam. Kalau dengan sahabat, dia tekan apa lu, kena banyak ke benda sunat, kena nak takarub dengan Tuhan dah. Kenapa ada sini tak? Jadi kita jangan ambil hadis tadi, oh tak ada satu lah, mai wajib saja, tak sogi semaya jemaah, tak sewak semaya sunat, semaya wajib saja. Sini ni sebab yang Nabi kecik lagu tu, dengan siapa Nabi berbicara. Ini orang panggil sebab wurudul hadis. Jadi kita hok duk mengaji nah, tak leh pakalah, bukan tak leh pakai hadis tu nya, nak ambil hadis tu sebagai amalan kita tu kelah mula-mula, tak kena duk situ. Ni Nabi nak menjinakkan orang. Kalau mula-mula siapa tu royak lalu, kena sembahyang 5 waktu, lepas tu sembahyang rawatib, lepas tu sembahyang duha, sembahyang qiyamul lail, payuh sangat Islam dah selesai lah, nak. Dia kena royak mudah dulu mula-mula. Ini cerita ustaz kita dulu dah. Dia ajak orang ustaz, ingat sekolah. Sekolah ni SIS. Kasi ingat, kalau tidak ingat mengajar saya Ustaz Mak Amin. Jangan dia kata kita nak ajak sains-sains kita orang Cina tu masih selain. Mau nak masih selain? Nak, kena sunat. Kita benar-benar dia dulu. Kena royah indah-indah dari Islam dulu. Hak seronok-seronok dalam Islam, kalau masuk Islam kita boleh duduk ramai-ramai, boleh terawih suka, ada jamu, ada apa, kita royak benda lagu tu dulu. Ni royak hak berat selalu. Jadi gini, itulah dia panggil sebab wurudil hadis. Yeah. Mengetahui tokoh-tokoh dalam kalangan sahabat yang disebut secara khusus dalam teks hadis. Kita kenal sahabat ni daripada hadis tadi lah, sebab bila orang yang mendengar, yang melihat dan mendengar Nabi itu ialah sahabat. Okay. Bila kita tengok hadis, kadang-kadang kita tak pernah dengar pun nama-nama sahabat. Pelik nama dah. Mengetahui kesilapan penyalin hadis, sama ada kesilapan pada sanad maupun pada teks hadis. Ini kita bandinglah beberapa dengan teks hadis. Dapat mengumpulkan sebanyak yang mungkin hadis yang membicarakan topik yang sama tetapi berlainan lapas, riwayat dan sanad. Tengok macam hadis kan, kita tengok banyak jenis lapas. So hadis tu macam-macam lapas ada. Baik, sejarah ringkas takhrij.
Pada zaman kelahiran kitab-kitab hadis yang bermula pada awal abad kedua hijrah sehingga ke zaman kegemilangan pada abad ketiga hijrah, kitab-kitab takrish, gapo lagi wujud, tidak lagi wujud ni. Tinggal perkataan ni, tidak lagi wujud. Tidak. Malah para ulama pada ketika itu tidak memerlukan kitab-kitab takrish atau kaedah dan metod takrish. Macam dululah kan, macam sanad sendiri tidak perlu sangat. Zaman dulu, sebab kita kata zaman tabi'in, dia perlu apa sanaknya? Dia perlu seorangnya. Abu Hurairah, aku mendengar Abu Hurairah berkata dia dengar Nabi. Sudah. Kita ni apa aja ni sebabnya jauh. Ya. Dia tak terfikir pun buat buku. Cuba kita tengok ulumul Quran mula. Nak tulis Quran pun tak terfikir. Dia kira orang ingat belakang Quran. Ha, masa tu dah. Hal ini kerana pengetahuan mereka yang luas dan mendalam serta ingatan yang kuat sudah cukup bagi mereka untuk mengenal pasti sumber dan kedudukan sesuatu hadis. Istilah sahih, hasan apa semua ni, zamin-zamin tabi'in, zamin-zamin sahabat, tak ada pun lagu ni. Ni hak kriyai ni. Dia sebabnya kita mengalami berbagai masalah bila orang ramah ni kan. Apatah lagi hadis-hadis pada ketika itu masih diterima dan diriwayatkan secara bersanad dengan guru-guru mereka. Kita berkali hidup masa tu ke sini. Abu Hurairah, dia beri 5,000 lebih hadis dengan dia. Gi dekat Ibnu Umar pula. Dengan Abu Zar, Al-Ghifari, ada sebanyak ni pula. Sini dah. Jumpa dengan sahabat. Orang tabi'in sini. Dia cari sahabat. Nak tahu hadis, kita buat sahabat. Ni hadis. Sebenarnya kalaulah tabi'in tu ada inisiatif tu kan, tak payah jalur, tak jalur panjang hadis. Sanak tak jadi panjang. Misal kita kata, misal Sa'id Al-Musayyab kan, dia ada inisiatif. Dia pergi jumpa dengan Abu Hurairah. Saya tidak ingat dia dengan Abu Hurairah. Dia ambil dengan Abu Hurairah, 5,000 dia boleh hadis. Dia tulis dalam buku tu, ini kitab Abu Hurairah. Oh, tak ada Bukhari Muslim tu. Lepas tu, dia pergi pula Abu Zah pula. Ha, ni riwayat Abu Zah. Ini riwayat Ibnu Umar. Ha, ini riwayat Aisyah lah. Ambil, jadi kita sahabat. Jadi, taklah kena an-orang ni daripada an-an-an. Tak panggil lah ceritanya. Tapi demo tu, dia tak fikir nak buat. Kalau dia buat buku dah masa tu. Sebab zaman tabi'in tu sudah ada dah, boleh dah kalau ada teknologi sikit sebanyak nak buat buku. Ada manuskrip asal pula, lepas tu cetak pula, sah benda tu kan. Oh, ni ambil daripada koleksi daripada Ibnu Shihab Az-Zuhri, kita kata ni. So, tokoh hadis dekat zaman tabi'in. Ibnu Shihab Az-Zuhri, dia telah kumpul hadis-hadis sahabat belakang. Ni hadis Abu Hurairah, ni hadis ini. Jadi senang lah kitanya. Tak ada Bukhari, Muslim, Abu Daud, apa semua. Ha, apa tak? Tuhan nak suruh jadi banyak kijiwa kita ni. Tak ada lah ilmu hadisnya. Kau nak tidak? Tak ada ilmu rijal. Ilmu rijal ni sebenarnya, nak cek kredibiliti seorang perawi. Cek buat apa Abu Hurairah? Tak payah cek dah. Ha. Jadi Tuhan nak suruh jadi ada gedung ilmu. Wow. Ada ulama-ulama hadis. Kalau lagu tu tak ada ulama hadis, tak ada gapo. Bapa? Dah Tuhan buat terkedil lagu tu dah. Kita tengok perancangan Tuhan ni, dia buat ni kena pada masa dia. Zaman Nabi mula tak ada internet, tak ada gapo, tak ada telefon, nak ambil gambar apa tak boleh. Pada perkembangan ni Michael ke dia, kau ke dia, dia tak buat. Nah, maknanya ada hikmah tertentu lah. Pan. Jadi setiap kali mereka ingin merujuk atau berhujah dengan sesebuah hadis, maka dengar ni, dengan segera terlintas dalam fikiran dan ingatan mereka sumber dan setiap hadis tersebut tanpa perlu merujuk kepada kitab-kitab tertentu. Oh, dia tanya kitab lah. Orang yang merawi tu siapa dia? Mereka bukan sahaja dapat mengingati sumber atau kitabnya sahaja, malah juzuk dan nama kitab tajuk besar boleh diingati. Olehnya demikian mereka tidak memerlukan kaedah-kaedah tertentu untuk mendapatkan sesebuah hadis. Ini generasi dulu. Apatah lagi kitab-kitab takrish. Keadaan ini berterusan hingga beberapa abad lamanya sehingga sampai kepada satu keadaan yang memerlukan kaedah dan metod tertentu bagi tujuan memudahkan usaha mendapatkan sesebuah hadis. Ini abad kemudian dah ni.
Keadaan demikian timbul setelah ramai ulama dan hufaz. Hufaz ni jamak bagi hafiz, penghafal-penghafal hadis, meninggal dunia dan pengetahuan mengenai hadis dan kitab-kitab semakin berkurangan. Ini sebagaimana menggerakkan Sayyidina Umar mula nak menasihati Abu Bakar supaya kumpul Al-Quran. Dah. Sebab dia tengok ramai ada penghafal-penghafal Al-Quran mati. Pakal mati orang tu, pakal anda duduk mana? Kena dokumentasikan benda tu. Begitu juga dengan hadis. Apatah lagi dengan kemunculan pelbagai karya agama yang memuatkan berbagai-bagai jenis hadis tanpa menyebut sanaknya, sama ada kitab fiqh, sejarah, tauhid, tasawuf, falsafah maupun karya-karya hadis ini. Ini ramai orang menulis dalam masa tu. Mulalah ada rekod hadis. Dalam kitab fiqh pun ada, kitab sejarah. Dia nak menguatkan hujah masing-masing. Ulama fiqh pun ada juga. Tidak ulama lah masa tu. Penulis-penulis kita. Dia nak menguatkan pendapat dia. Dia kata ada hadis Nabi. Ha, hukumnya begini. Ada hadis Nabi dia kata. Kita sejarah pula. Ha, dia akan tulis juga. Ha, tauhid, tasawuf, falsafah. Semua ni menulis. Nak menguatkan hujah dia. Dia kata Rasulullah bersabda. Ada hadis sekian-sekian. Dia nak wayak sana. Dia tak boleh wayak. Dia sebut hadis. Ha, jadi kita ni jangan terbawa dengan cara tu. Hadis Nabi SAW. Al-hadis tulis miura di dini-dini sekolah kadang-kadang dia buat an-nazafatu minal iman hadis. Nah, sedangkan bukan hadis tau. Jadi dia itu panggil tak kena dari segi method dia. Dia benda tu ada perkara yang dosa pahala tak tahan. Bukan sekat kata bukan hadis, bukan berarti sekat tu. Hak tidak hadis, kita pergi kata hadis, ada kira yang dosa pahala. Dosa besar pula tu. Berhak juga dah. Hal ini menyebabkan usaha untuk mengenal pasti sumber dan status hadis semakin sukar. Kalau tak ada metodologi ni, maka payuh nak kenal mana hadis tadi. Berdasarkan faktor inilah, ulama hadis telah berusaha mencipta beberapa kaedah dan metod bagi memudahkan para penuntut ilmu untuk merujuk dan mengenal pasti sumber dan status hadis. Inilah timbulnya. Secara umumnya ilmu takhrij mula diperkenalkan pada abad ke-6 Hijrah. Oh lama. Abad ke-6 ni maknanya 500 lebih. Situ dah ilmu takhrij bermula. Kitab takhrij pertama dihasilkan ialah kitab takhrij Ahadith Al-Muhaddab fil Fiqh Asy-Syafi'i li Syirazi oleh Muhammad Ibn Musa Al-Hazimi. Kemudian kemunculan kitab-kitab takhrij semakin bercambah terutamanya pada abad ke-8 Hijrah dan selepasnya. Antaranya yang paling masyhur ialah kitab Nasb Rayah li Ahadisil Hidayah oleh Az-Zailai. Ni abad yang ke-8 ni. Takhrijul Hadith Kasyaf li Az-Zamakhsyari juga oleh Az-Zailai. Bapa kalau tengok gini kan? Dia sebut nama Zamakhsyari. Yang menulisnya Az-Zailai. Sebab apa ni? Dia ni maknanya dia cuba takhrij Zamakhsyari, buat kitab dia dalam kitab Al-Kasyaf. Nama ni? Dalam kitab Al-Kasyaf tu ada hadis yang tidak dinyatakan sumber. Maka Zailai ni dia takhrij hadis tadi. Sebab tu nama lagu tu. Tadi. Al-Mughni an Haml al-Asfar fil Asfar fi tarikh ma fi al-hayat min al-akhbar oleh al-Iraqi. Ha tengok ni. Dia winamo gitu. Dia ambil kitab Ihya, dia takhrij, maka dia boleh dia kumpulkan hadis-hadis tadi, dia kategorikan hadis-hadis itu. Siapa dia buat? Al-Iraqi. Imam Iraqi ni dia buat. Dia buat dia tengok kitab dia takhrij kitab ke apa? Kitab Ihya adalah. Dia ni siapa dia? Ali Iraqi ni tok guru kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia mati 80 ni, Ibnu Hajar 852. Ha dia. Anak murid dia dah. Kemudian at-talqis al-habir fi takhrij ahadith ar-Rafi' al-Kabir oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Manahil Safa fi takhrij ahadith Shifa fi li al-Qadi'iyat oleh As-Suyuti. Nah, kitab Al-Qadi'iyat tu ditakhrij oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti ni abad ke-10 dah.
Kemunculan kitab-kitab takhrij ini terus berkembang sehingga lahir pelbagai jenis kitab takhrij berdasarkan kaedah-kaedah tertentu. Sebab itulah, kalau nak buat tesis PhD sekalipun sekarang ni, terlalu banyak. Sebab apa? Saya diajar oleh almarhum Dr. Haji. Dia kata kalau nak pilih tajuk, buat kitab takhrij saja. Buat takhrij kan hadis. Kita rasa berat hal tu pasal malam. Tapi saya ingat hal tu paling mudah. Ambil satu kitab. Kitab misalnya dia kata Sir Salikin. Kitab-kitab hak Jawi dia kata. Cuba takhrij kitab Jawi. Ha, sebab itulah anak kepada Ustazlah Al-Qari tu. Dr. Amrul Hilal kan. Dia boleh, dia dari tesis PhD dia, dia buat ni je. Kitab Jauharul Mahud. Kitab Jauharul Mahud. Tok Wan ni kutai kau ini. Banyak hadis-hadis dari tu, hadis maut, hadis do'eh dengan palsu dari tu. Jadi, boleh buat satu tesis nanti. Takhrij. Muka panjang. Kalau ada dari 50 hadis dari tu kan, banyak dah boleh. Dia ambil so di takhrij. Gak dia nak boleh ke buat tu. Dia cara buat tesis mula-mula. Pengenalan tu sebanyak mana dah. Siapa dia? Tok Wan ni kutai sejarah dia. Sobat dah. Lepas tu royak pula. Gapa makna takhrij pula. Nak suruh tebal eh. Lepas tu barulah hari bab pertama. Bab pertama misalnya hadir ni. Hadir ni kita royak lah. Kita cari-cari tak jumpa semua. Lepas kita cari-cari oh, hadir ni hadir persu. Jadi nak hukum hadir tu boleh dah. Kalau boleh 50 hadir tu boleh. Terbanding dah tesisnya. Jadi saya kata, tapi dia kata takhrij hadir. Banyak dia kata kitab-kitab yang kita boleh takhrij. Faham tak? Yang kita berasa payah duk cari muka. Rupa-rupa sebab kita cari tu leluh. Ya. Guna kena pergi temur ramah orang nunggis sana, nunggis sini. Ha? Nak kutip data. Hak ni duduk cokoh. Ha? Duduk dalam library. Congok tak kat belik kitab tu, kitab ni. Boleh buat tesis. Ha? Jadi maknanya orang boleh buat tesis dengan takhrijkan. Sebagaimana ulama-ulama dulu mentakhrijkan hadis-hadis yang ada dalam kitab. Ha? Kalau nak ambil contoh, ingat saya sebut sesuatu. Siapa dia? Imam Iraqi. Takhrij hadis dalam kitab hiyak. Oh, orang tu tak tahu berapa PhD tu. Sebutnya kita tu 4,940 ni hadis. Dia takhrij. Orang tu saya sebut tadi, hasil tu, dia penemuan dia 949 hadis. Yang do'ih ataupun maudu. Ya? Ya? Yeah? Hak tu jadi masalah tu bila dia sebut gitu, dia cuba, kita cuba cari kot dalam bahasa Arab, cuba rekod dulu. Bila kita rekod tu, kalau ada, ada lah. Kalau tak ada, kena buat kemana tu. Saya pun tak tengok lagi tesis Dr. Hilal. Cuma orang sebut kata dia buat tajuk tu. Hak banyak lagi kalau nak cari hadis yang saya tahu orang buat ke Tanbihul Ghafilin Al-Yawakid Wal-Jawahir. Ni kita-kita ni tutur badut baca belakang. Gak tulbah kan dia baca, dia pakai baca gitu ya. Saya pun dah dengar dulu dia. Idza tarakal abdu, ini kitab dalam Tanbihul Ghafilin. Siapa dia? Lagi tak ada kitab Tanbihul Ghafilin. Cik guna. Tanbihul Ghafilin. Ada lagi ya? Idza tarakal abdu fardan wahidan kutiba ismuhu ala babin nar. Saya mula-mula kerja di jabat tanah merah, kita tak mendalami hadis kan. Tika nak ganti DU pergi Pak Rasmi Gapo tu, tanya Cik Romli tu kan. Saya baca nak hadis ni. Saya baca. Ada kursus semaya kan, bulan semaya. Saya baca. Iza talakal abdu fardan wahidan kutibasmu ala babin nar. Apabila seorang hamba Allah meninggal satu waktu semaya fardu, maka tertulis namanya di pintu neraka. Orang yang duduk dalam majlis tu, kebetulannya dia pemimpin nak jaga budak tu, abang kepada Datuk Jaharimah. Tapi dia tu berkali dia tidak supaya Dr. Jaharimat. Ustaz juga. Dia ulah pula hadis saya sana. Dia setuju dengan hadis saya. Pada hadis palsu saya baca tu. Saya tahu palsu lepas saya pula buat ni. Kata, weh palsu kita dua salah kata dah. Dia kata, tak dengar dia kata ni. Dia kata, perasmi kita dah sebut sana. Dia baca balik hadis saya. Dia royak pula. Jangan kita tinggal semua ya. Nama kita tertulis. Dia ulah hadis kita pula. Dia tak tahu juga. Ya, kita hadis itu palsu. Saya tanya siapa dia. Dia kata, ni abang pada Datuk Jaharimat. Kalau dia sendiri, mesti dia tegur lah saya. Kan? Maknanya banyak hadis-hadis yang palsu itu ada.
dalam kitab-kitab macam kitab tadi Talbihul Ghafin dan sebagainya. Hak banyak lagi al-yawakid wal jawahir. Insyaallah kita. Mau dah ni kali kita kata gitu tu. Nah, kita berkuasa, oi, mana boleh lah kita ni? Demo siapa dia kata? Tuan kita ni siapa? Ha, dia ukur kita dengan tuan kita. Nanti lelah tadi kita sama. Antaranya kita al-jami' as-saghir oleh As-Suyuti. Majma' az-zawaid wa manba' al-fawaid oleh Ibn Hajar al-Haytami. Al-mu'jam al-mufahras li al-faz al-hadis al-nabawi oleh sekumpulan orientalis dan lain-lain. Ha, tengok ni. Orientalis ni kan? Dia buat ni mu'jam mufahras li al-faz al-hadis ni kan? Satu kumpulan dia buat ni kan? Tak ada orang yang boleh karyakan kitab takhris selengkap dia. Ni orientalis ni. Dia tujuan dia buat kajian tu, dia nak merosak ke Islam. Dia pergi kaji hadis. Jadi, sehingga ulama kemudian ni, guna kitab dia ni untuk nak cari hadis. Dia buat indeks. Nak cari hadis ni. Dia sebut hadis ni, ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, ada dalam Abu Daud. Dia buat dengan lapas. Misalnya kita nak buat, kita nak kata hadis, misalnya, At-Tuhu Syatrul Imam. Tak? dia pergi kepada dia kudari bahasa Arab atuh kita ambil tohara lah. Kat tohara dia puak atuhu syatrul iman situ dia royak dalam Abu Daud ada dalam Ghani ada dalam ni ada dalam ni lekat dia daripada orang lain buat orientalis tinggal tidak dia satu kumpulan nak kena ke Islam dah. Okay. Kemudian sesuai dengan perkembangan dan kemajuan sains teknologi terutama teknologi komputer, ha tengok ni, maka sarjana Islam semasa cuba manfaatkan kemudahan terkini dengan membangunkan program hadis secara berkomputer yang bukan sahaja membantu usaha mentakhris sebuah hadis, malah memudahkan dan mencepatkan proses tersebut.